Halo, what's up guys, welcome back to channel Dami. Kali ini kita akan coba mereview sebuah dehumidifier atau pengatur kelembapan ruangan, yaitu Xiaomi Derma DT16C Dehumidifier with Onion Dry Shirt Multifunction. Oke, di sini terdapat kain pengikat karbon, user manual dan selang. Oke, ini dia tampilannya. Kemudian di sini terdapat user manual berbahasa Mandarin. Kemudian ini dia kain pengikat karbonnya. Oke, dan kemudian ini selangnya. Oke, kemudian di bagian bawah sini kita bisa buka. Ini adalah tempat penampungan air seperti ini. Kemudian ini adalah slot untuk memasukkan selang. Jadi fungsinya adalah untuk menampung air dari hasil udara yang diserap untuk menghilangkan kelembapan dari ruangan. Oke, ini adalah filternya seperti ini. Jadi di sini terdapat sebuah sirup ya, hampir seperti AC seperti itu. Oke, dan di bagian filter sini kita bisa buka, dan bagian sini terdiri dari jaring-jaring kecil. Dan ini adalah pengikat karbon. Oke, jadi bisa kita pasang di sini nantinya. Jadi ini opsional, kita bisa pilih pasang atau tidak, itu tergantung sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita lihat ini adalah penampungannya. Jadi fungsinya adalah ketika air yang disaring sudah penuh ke dalam penampungan ini, sensor ini akan mengarahkan air untuk keluar melalui selang, sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk mengeluarkan airnya dulu. Alat ini juga bisa digunakan untuk mengeringkan baju yang sedang dijemur dengan cara menaikkan suhu udara di ruangan ini. Oke, kita lihat di bagian atas. Ini adalah touchscreen semua, mulai dari on off, kemudian mode pengeringan baju, timer, anion atau ion negatif, kemudian level kipas, dan yang terakhir adalah suhu ruangan. Oke, kita coba hidupkan dulu. Kemudian di bagian sini akan terlihat suhu ruangan, yaitu 30 derajat ya. Oke, kemudian kita coba untuk mode pengeringan baju. Oke, ini adalah mode pengeringan baju. Jadi kita bisa letakkan baju di ruangan yang di bawahnya terdapat alat ini. Oke, jadi ketika kita setting seperti ini, kita tidak akan bisa mengatur kecepatan kipas. Walaupun kita pencet, dia tidak akan bisa diatur karena mode ini berbeda. Jika normal seperti ini, mode dehumidifier akan berfungsi secara normal. Oke, di sini adalah timernya, mulai dari 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai 24 jam. Kemudian berikutnya di sini adalah mode untuk anion atau pengikat ion negatif, yang fungsinya untuk sirkulasi udara lancar dan tidak apek. Oke, di sini level untuk kipasnya kita bisa pilih dua level di sini ya, seperti ini. Kemudian di sini adalah suhunya, kita bisa atur suhunya mulai dari 40 sampai dengan 80 ya. Jadi kita bisa atur di bagian mana yang kita inginkan untuk stay tetap di area suhu itu. Oke, sekian dulu pembahasan dari Dami, semoga bisa membantu. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian semua. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.